Aduh, gak bisa dibayangin nih, ini perasaannya. Gak bisa dibayangin, ya Allah. Terima kasih Kang Alman, hatur nuhun Kang Alman. Ini saya lihat-lihat kaca terus itu was-was, teman-teman. Saya tahu soalnya mobilnya, tahu nomor plat nomornya, saya tahu semuanya, ada yang tepos. Aduh, ada yang ini. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Nama mobil Kang Alman. Assalamualaikum. Alah, gawat. Iya. Alhamdulillah bisa ketemu Kang Alman di Garut. Ini udah perjuangan ya dari Kang Baasid. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Hatur nuhun Kang Alman. Istilahnya kita harus sering-sering menjalin silaturahmi bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Selamat sore ya. Alhamdulillah. Terima kasih untuk para subscriber ya, para viewers di subscriber saya. Terima kasih telah setia menonton ya. Saya sore ini ya akan menemui salah satu YouTuber ya, nomor satu di Arab Saudi ya. Dan alhamdulillah sekarang ada di Indonesia, dan alhamdulillah juga sekarang ada di Garut ya, sedang ada di Garut. Dan kebetulan ini sore saya akan berusaha ya, pengen ketemu sama Kang Alman ya, sama Kang Baasid juga. Tadi udah WA Kang Baasid sih, informasinya memang dari Kang Baasid ya. Alhamdulillah Kang Alman lagi di Garut, cuma saya nggak keburu beli apa-apa ya, nggak keburu beli untuk souvenir untuk bawain Kang Alman balik ke Subang ya. Tapi bismillah lah haula, mudah-mudahan saya bisa bertemu hari ini ya. Jangan lupa ikuti video saya, jangan di skip ya teman-teman videonya biar nggak kepanjangan. Kebetulan Kang Alman tadi pagi kan ada di Kampung Belanda ya, sekarang sore ada di Sindang Ratu Cilawu ya. Alhamdulillah bisa ke Garut, senang sekali saya. Gitu ya teman-teman, jangan di skip videonya, lanjutkan. Teman-teman tercinta, ini kota Garut ya, sore-sore begitu indahnya ya. Nah, saya akan jalan ke Cilawu ya, belok kiri ke sini arah Sukadana, lanjut ke Cilawu. Mudah-mudahan di sana nggak hujan ya teman-teman. Doain ya, pengen ketemu banget sama Kang Alman. Ini masuk ke daerah Sanding ya teman-teman. Gitu, nggak apa namanya, belok kanan lalu belok kanan, nggak ini gitu, nggak pupuh hati, jadi senang, bahagia, sedih, gitulah, campur ya. Sebentar lagi ya, ini 150 meter lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Saya mau ketemu Kang Alman sama Kang Baasid. Mudah-mudahan nggak nervous ya. Belok kiri, lalu Anda akan sampai di tujuan. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, deg-degan teman-teman. Deg-degan.
deg-degan, sumpah deg-degan. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini teman-teman jalannya. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, tantangannya luar biasa ya teman-teman. Tantangannya luar biasa. Ini mobil sedan. Masuk enggak ya? Sudah sampai. Halo teman-teman, aduh, kok saling singan channel teman-teman. Bentar ya, kita ketemu lagi di jalan. Teman-teman, ternyata tadi pas ke lokasi yang pertama ya, Kang Almannya sama Kang Basitnya udah menuju ke kampung Belanda lagi ya. Akhirnya saya balik lagi ya. Wah, jalannya juga curam ya. Dan sekarang saya lagi menyusul ya. Mudah-mudahan kalau keburu ya ketemu, kalau enggak ya enggak apa-apa. Yang penting enggak penasaran ya. Saya ini menuju ke daerah kampung Belanda ya. Ini menuju ke kampung Belanda ya. Dan Garut hujan ya, hujan besar ya teman-teman. Ini sangat besar sekali. Mudah-mudahan gak banjir. Bismillahirrahmanirrahim. Hujan besar ya, lampunya dihidupin. Teman, ini saya lagi nyusul Kang Alman ke Cisurupan ya, ke kampung Belanda. Dan dari tempat tadi ke kampung Belanda itu ada 1 jam ya. Karena ada macet di salah kurai, nanti saya videoin ya. Dan ke motor itu hujannya besar sekali teman-teman. Mudah-mudahan ketemu dulu ya walaupun sebentar. Nah seperti ini teman-teman, ini jalan Bayongbong ya. Jalan Bayongbong udah banjir. Aduh, mudah-mudahan enggak. Akhirnya Kang Basit nelpon ya. Ternyata Kang Alman masih di belakang saya, jadi saya balik lagi ke daerah Gandasari ya. Nah, saya balik lagi nih. Jadi nggak keburu lewat Salakurai Garut karena macet. Dan Kang Almannya masih di Masjid An-Nur ya, Cilawu, Jalan Genteng. Jadi saya nunggu di sini nih. Nunggu di sini ya, di tempat enak. Begitu teman-teman ya, perjalanan hari ini kirain masih di Cilawu ya, ternyata belum ya, ternyata masih di belakang saya. Di saya ini udah putar balik ya, saya nunggu di daerah Gandasari. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, deg-degan pisan ya teman-teman. Deg-degan itu getar nih. Sebentar lagi Kang Alman kesini ya. Itu Kang Alman ada di belakang teman-teman. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin, ya Allah.
Alhamdulillah Kang Baasyid, terima kasih ya udah bisa jadi jalan untuk ketemu Kang Alman ya. Aduh, bingung mau ngomong apa juga ya teman-teman. Mudah-mudahan. Aduh, nggak bisa dibayangin nih ini perasaannya. Nggak bisa dibayangin ya Allah. Terima kasih Kang Alman, hatur nuwun Kang Alman. Ini saya lihat-lihat kaca terus itu was-was teman-teman. Saya tahu soalnya mobilnya, tahu nomor plat nomornya, saya tahu semuanya, ada yang tepo, ada yang ini. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Hatur nuhun Kang Alman. Hatur nuhun ya Allah. Basisnya di mana, basis? Ini bukan suatu kebetulan kita ketemu ya. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Benar? Ya, walaupun udah ketemu ya, enggak apa-apa. Tapi keduluan sama si bapak yang naik sepeda enggak? Oh iya. Ah, itu teken duluan. Iya. Tuh itu kawan. Tutup. Alhamdulillah ya, jalannya Mbak Asitnya, Kang Mbak Asit. Masya Allah, beliau itu berpengaruh banget ya. Sampai saya datang ke Garut ini berkat rekomendasi dari beliau. Alhamdulillah ya. Karena channelnya itu unik benar. Padahal, ini nama channelnya apa? Ran TV, Ran Official. Oke, nanti saya komen, like, subscribe ya. Buat para subscriber, apa namanya? Silahkan like, komen, dan subscribe ya. Dukung terus. Saya juga baru pertama kali ketemu. Nah, ini buat para subscriber saya yang ada di Garut. Sini. Nah, kalau misalkan mau nyapa atau mau datang, mendatangi saya dengan senang hati pasti mau lah diajak ketemuan. Nginep di sini kalau rencana saya sehari lagi mau. Saya tahu di hotel atau ya janggung habisnya di sana kayak tanggilan, nenek tanggilan nggak? Iya, nggak tahu saya yang kelebihan ketinggian atau gimana? Kang Irlan. Oh sahabat, thank you banget. Selamat ya, Ham udah jadi bapak sekarang. Anak. Oh, alhamdulillah. Selamat buat yang baru lahiran. Semoga anaknya menjadi, kalau perempuan menjadi anak yang soleha, kalau cowok menjadi anak yang soleh. Amin. Dan berguna bagi nusa bangsa dan agama tentunya. Ya nggak bro? Ini ya saya sebenarnya sering ketemu sama subscriber walaupun sedang di jalan, tapi saya usahakan selalu. Dan menyapa karena tanpa subscriber siapa lah saya ini yang mau biasa pengalaman ya. Jadi subscriber itu harus istilahnya kita harus sering-sering menjalin silaturahmi bersama subscriber ya, karena ya. Tanpa menonton juga kita bukanlah siapa-siapa.
mudah-mudahan silaturahmi kita bukan hanya sebatas ketemu di pinggir jalan, tapi juga silaturahmi kita ketemu nanti di luar sana. Amin. Ya, kan? Salam sama Allah. Spesial. Panjang, tiap panggung.